ini jadi apakah kedokteran ini sudah kali ini tidak ada drive thru, maka di UM Surabaya ini untuk vaksinasinya juga menggunakan metode drive thru. Nah, hari ini kita memvaksin 1000 orang dan insya Allah besok kita 1000 orang yang dua hari ini menggunakan vaksin AstraZeneca. Nah, kemudian untuk minggu depan insya Allah akan 5 hari lagi, Ibu, hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 24 itu nanti akan menggunakan vaksin Sinovac yang setiap hari juga kita laksanakan 1000 orang. Nah, kebetulan tenaga vaksinator kita dari Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya dan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi kenapa kami menggunakan drive-thru? Ya, yang pertama tentu kami ingin proses bisa berlangsung lebih cepat karena kita menggunakan pendaftaran secara online dengan e-vaksin sehingga nanti untuk entry datanya lebih mudah karena sebelum pelaksanaan sudah terentry ya, meskipun ada beberapa orang yang mungkin kurang familiar dengan IT harus kita pandu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata dengan metode drive-thru ini mengurangi antrian yang atau kerumunan, mengurangi kerumunan yang tentu juga akan berdampak pada penularan vaksin COVID-19. Nah, ini 7 hari ke depan insya Allah semuanya dengan metode drive-thru ini dan kami berterima kasih kepada Pemprov, kepada Ibu Gubernur, Dinas Kesehatan yang sudah mensupport kami dan kami insya Allah komitmen untuk membantu pemerintah provinsi dalam rangka untuk segera tercapainya herd immunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, seluruh Bapak Rektor, Pak Dekan FK, seluruh dosen-dosen SDM kesehatan yang ada di UMS dan saya bersama Pak Dr. Kohar, Pak Dr. Hudiono. Pertama kami menyampaikan terima kasih. Ada format yang menurut saya sangat advance yang sudah dilakukan. Kita melihat very well managed. Ada proses vaksinasi sudah banyak yang melakukan, tapi vaksinasi berbasis komunitas yang dilakukan dengan drive-thru vaksinasi, saya baru kali ini menyaksikan vaksinasi berbasis komunitas dengan mekanisme drive-thru vaksinasi. Mekanisme yang bisa dijadikan role model bagi tim lain yang akan melakukan vaksinasi dengan format untuk bisa menghindarkan kerumunan dan saya rasa dengan transformasi digital, hal seperti ini sangat dimungkinkan untuk bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Kedua, Pak Rektor, sangat sering saya menyampaikan bahwa Pemprov ini ingin mengedepankan pentahelix approach. Pentahelix approach artinya bahwa ada kampus di dalamnya, ada media di dalamnya, ada masyarakat, ada private sector dan ada government. Jadi government, private sector, kampus, media, dan society. Ini bagian yang harus terus nyekrup. Sangat banyak hal kita memang harus nyekrup di kampus, sangat banyak ide-ide brilian. Ada rekomendasi-rekomendasi strategis, ada solusi-solusi dari berbagai masalah dan tentu komunikasi dan sinergitas di antara government dan kampus menjadi bagian yang sangat penting. Dan kaitan dengan vaksinasi, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya
peran dari society, peran dari kampus menjadi bagian yang sangat penting untuk bersama-sama melakukan percepatan agar COVID-19 makin melandai, COVID-19 makin terkendali. Seperti yang tadi saya matur ke Pak Rektor bahwa hasil asesmen Kementerian Kesehatan positivity rate di Jawa Timur sudah 1,85.